Halo kakaknya. Bukan daerah kan? Bukan, enak aja. Gak ada. Fitri Salhuteru menanggapi saldo Nikita Mirzani yang hanya berkisar 1 miliar. Jangan-jangan dikasih cowoknya. Sahabat aktris Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru memberikan komentar atas jumlah saldo si nyai, sapaan Nikita Mirzani. Diketahui beberapa waktu lalu Nikita dan artis Billy Saputra membongkar isi saldo Nikita Mirzani. Pada unggahan Billy tersebut, Billy ingin membongkar kekayaan Nikita Mirzani dengan cara mengecek saldo tabungan milik wanita tersebut. Saat itu diketahui bahwa Nikita Mirzani memiliki uang mencapai 1 miliar di salah satu rekeningnya. Menanggapi hal ini, sahabat Nikita Mirzani Fitri Salhuteru menganggap bahwa jumlah uang yang diperlihatkan Nikita Mirzani tersebut justru tak seberapa seperti biasanya. Itu masih sedikit. Biasanya uang dia banyak, ungkap Fitri Salhuteru saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 18 November 2019. Fitri Salhuteru tahu betul jika Nikita Mirzani memiliki banyak sekali simpanan uang. Ya, uangnya enggak segitu loh. Terakhir ketemu saya lebih dari 3 kali 4 kali lipat aturnya. Itu mah sedikit uangnya, ungkap Fitri Salhuteru. Bahkan Fitri Salhuteru sampai menegur Nikita Mirzani karena jumlah uangnya yang tak banyak dan menduga bahwa Nikita Mirzani keasikan menghabiskan uangnya untuk membiayai lelaki. Makanya kok lu malu-maluin? Dulu yang dituduh pakai uang saya dia 5 miliar. Kenapa sekarang jadi turun uangnya kemana? Saya takutnya dikasih ke cowok lagi, ungkap Fitri Salhuteru. Seperti yang diketahui Nikita Mirzani belakangan ini sering mengumbar kemesraan dengan kekasihnya yang merupakan seorang bule asal Prancis, Betsal Evadaidi. Namun sayang hubungan keduanya diketahui telah kandas. Fitri Salhuteru sendiri mengaku bahwa dirinya sebenarnya tak setuju Nikita Mirzani menjalin hubungan dengan Betsal Evadaidi karena perbedaan umur keduanya. Itulah guys pernyataan Fitri Salhuteru yang menduga bahwa uang yang ada di rekening tabungan Nikita Mirzani raib entah kemana, diduga karena ya. Silakan kalian komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.